Halo teman-teman, selamat datang di channel KDRS bersama Ayam Guling teman-teman dan satu bebek sambal terasi. Ini sambal terasinya sih mantap banget sih guys. Dan kali ini aku mau mukbang satu ekor ayam guling teman-teman. Sebenarnya tadi di gambar aku lihatnya lebih gede dari ini sebenarnya ayam guys. Tapi yang datang ternyata tidak terlalu besar. Tapi kayaknya sih enak banget dari aromanya itu. Pedas banget dan ada manis-manisnya gitu, ada caramelize gitu, ada caramelize-nya gitu, dan ada dua jenis bumbu. Ini kayak plecing gitu, terus yang kuning ini, kayak kuning gitu. Ini beda warna guys ya, ini agak lebih merah, ini agak lebih kuning gitu. Aku belum tahu itu rasanya kayak gimana. Dan kali ini kita akan nyoba bagaimana rasanya guys. Nih sambal terasinya juga menggoda banget guys, plus nasi hangat. Udah gak sabar banget, kita mulai aja makannya. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Kita coba dulu ayamnya guys. Satu ekor. Dan di dalamnya tuh ada isiannya gitu guys, sejenis nasi gitu. Oh nih, ini isiannya. Coba isiannya dulu. Makan yuk. Kayak ketan gitu guys. Kita coba ayamnya. Kayak ada bumbu kunyitnya gitu. Kita coba yang sebelah kanan. Seperti apa rasanya? Ya benar, kayak plecing gitu. Kita coba sama sambal terasi. Ini juaranya guys. Ayamnya empuk banget. Wah, kulitnya guys. Thank you.
ayamnya empuk, tapi tekstur ayamnya tuh, tekstur dagingnya tuh beda banget guys. Nah, kayak ayam-ayam pada umumnya. Udah tulangannya mantap banget guys, ini terlama pedasnya mantap. Oke, segitu dulu mukbang kita kali ini. Nantikan video-video aku selanjutnya dan nantikan video Q&A aku bareng Rica 96. Yang masih pengen nanya-nanya bisa komen di bawah dan komen juga aku mukbang apa lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.